Ver. Jujur aku nggak tahu kita sekarang harus ngapain sana. Ya, jujur aku juga sebenarnya kaget gitu tiba-tiba aku dijodohin sama kamu. No, bukannya karena aku udah punya sebelumnya tuh udah punya pasangan cuma kaget aja belum siap tiba-tiba udah disuruh. Jujur aja, aku kenal keluargamu udah lama. Kirain cuma teman keluarga biasa aja. Nggak aku sangka ternyata orang tua kita udah rencanain gitu kita berdua buat dijodohin. It's okay. Kamu misalnya maybe you gak pengen ngomong sama aku sekarang tuh. Kamu belum siap. Dan jujur aku juga belum siap. Maybe keluarga lagi harapin harta atau apa. Atau maybe even anak lebih parah lagi, but no. You can sleep at the bed. Aku nanti tidur di sofa aja. Kita nggak perlu ngapa-ngapain dulu. Ngobrol biasa ya, cuma kalau misalnya yang bro hubungan lebih intim. Maybe work pass. Kamu udah siap aja atau kamu udah oke? Kalau misalnya kamu nggak bakal pernah sayang aku atau nggak oke, nggak apa-apa. Nanti aku kasih kamu luang. Aku aja nggak tahu aku bisa sayang kamu apa enggak, tapi kita lihat aja nanti kalau perlahan-lahan kita makin dekat ya bersyukur, tapi kalau emang enggak, sini cuma agenda keluarga. Ya, nanti ku kasih kamu ruang, kamu bisa pergi-pergi kemana, kita cuma jadi sekedar status doang. So yeah. It's okay kok, kita gak perlu bagi bed. Enggak, beneran, aku gak apa-apa. Aku di sofa aja, it's okay. I'll sleep at the couch. You sleep on the bed. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, ya, tinggal bilang aja, oke? Okay? I know you gak mau repotin aku dan aku gak mau repotin kamu. We'll take it slow. Si ini bakal kemana dan kalau gak terjadi apa-apa itu gak connect. It's okay. So with that being said, my lovely wife yang belum love me nikah tiba-tiba. Gue cuma mau bilang, I hope masa depan kita lebih cerah daripada sebelumnya. Moga aja ini suatu, mungkin suatu opportunity atau suatu peluang gitu. Even though jujur kita berdua gak suka, let's just hope this shit works out, ya.
Good night. I'll see you tomorrow, okay? It's gonna be a long day tomorrow, ngurusin kartu keluarga kita. Semua iya gak sih? Semua surat-surat lain itu. Bodo amat, aku aja masih muda, aku gak ngerti apa-apa. But yeah, I love you. You're the best. Well, at least someone has to say that. Moga suatu hari kata-kata itu jadi lebih bermakna ya. Semoga. So yeah, sweet dreams, yeah.